Assalamualaikum, halo sahabat glowing, jangan lupa subscribe ya. Eno Glowing kembali mengunjungi Stadion JIS untuk kembali mengupdate progres terkini. Dan kali ini kebetulan sedang ada anak-anak muda, para relawan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet yang sedang berkunjung. Nah, sekalian yuk kita tanya-tanya. Mantap, keren Pak. Keren banget, megah banget Pak. Terima kasih ya, kami telah membangun stadion sehebat ini Pak. Bagus banget, megah banget, mewah banget. Pokoknya nggak kalah sih sama yang ada di luar tuh stadion. Memang internasional. Terima kasih Pani sudah bangun stadion. Bagus banget. Udah itu aja. Bagus, keren. Keren. Dari seni pembangunannya keren. Megahannya juga hampir ya. Sebanding dengan GBK lah. Mantap, lebih mantap lagi. Sejauh ini sih udah terima kasih banget sama Bapak Anies Baswedan ya Pak. Kita udah difasilitasi stadion yang begitu besarnya. Kalau bisa ada relawan Wisma kesini untuk melihat apa perkembangan sejauh mana JIS. Dan ini masih banyak apa teman-teman yang memang mau kesini ya Pak. Iya bagus banget ini, ini luar biasa banget. Terus dalamnya juga sangat luas ya. Terima kasih Pak Anies Baswedan. Di tempat Eno Glowing berdiri ini adalah akses ram barat menuju ke pintu masuk penonton di lantai 3. Lantainya bermotif garis yang bisa dimanfaatkan untuk saf sholat mengarah kiblat. Wow, keren ya! Semoga kehadiran stadion baru JIS ini memberi semangat pesepak bola kita untuk berprestasi. Dan kita sebagai warga gak ada salahnya merawat dan menjaganya. Oke sahabat glowing, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf kalau-kalau ada salah kata. Jangan bosan-bosan sama Eno Glowing ya. Biar Jakarta makin glowing dan bertambah maju kotanya. Bahagia warganya, amanah pemimpinnya. Yuk viralkan kebaikan. Jangan biarkan kebaikan ternodai oleh fitnah dan kedengkian. Tetap jaga prokes ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.